Baru-baru ini, Rahmawati KKI Putri Cantika, atau yang sering disapa dengan panggilan KKI, mengunggah foto-foto yang terlihat melepas hijab. Dalam akun Instagram pribadinya, terlihat beberapa unggahan foto dirinya yang tampak lepas hijab. Pasalnya, perlu diketahui bahwa selama ini, KKI kerap kali istiqomah dalam mengenakan hijab. Sehingga, saat dirinya mengunggah foto lepas hijab, para warganet pun merasa risih sekaligus miris dengannya. Banyak dari warganet yang juga pro dan kontra melihat kelakuan dari KKI yang akhir-akhir ini tengah membuat heboh jagat media sosial. Selain itu, terdapat juga warganet yang merasa bahwa KKI saat ini sedang sepi dari job sehingga dirinya rela melakukan hal apapun untuk menarik perhatian para warganet. Benarkah KKI lepas hijab hingga pamer gaya rambut di akun media sosial Instagramnya? Saat ditelisik lebih jauh, KKI tak benar-benar lepas hijab, sebab dari salah satu foto unggahan di Instagramnya, tampak di bagian leher belakang KKI terlihat sebuah kain. Sehingga, KKI diduga hanya mengenakan rambut palsu untuk berfoto kemudian diunggah di media sosial Instagramnya. Bagaimana penampilan KKI menurut kalian? Demikian kabar hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel ini.